Ada tim gak sih? Itu bajunya tuh. Ada tim gak sih? Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Film Motovlog. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kabar selalu baik-baik aja ya. Nah, kesempatan kali ini gue dapet kesempatan untuk nge-review motornya Bang Big Boy Spanyol ini, guys. Yaitu ZX25R yang sudah sedikit dimodif, cuy. Dia sedikit modifnya itu dari knalpot ya. Knalpot dia pakai black diamond, terus apa? Spion, cuy. Spion winglet ini sama stiker karbon lah. Ini sama stik. Sama ini plat nomornya kacrut. Plat nomornya itu imut-imut. Nah, sama lampu ini. 3-in-1 ya. Itu. Nah, terus gue coba mau nyoba pakai juga kayak gimana sih rasanya berkendara pakai ZX25R gitu, sedangkan gue belum pernah sama sekali ya, guys. Nah, jadi orangnya lagi nyantai di situ, baru istirahat. Bang, pakai ya, kita tes nih, guys. Oke, guys, jadi kita nggak banyak-banyak jauh-jauh. Kita coba deket-deket aja reviewnya. Kayak ini dari panelnya ya. Speedonya seperti ini. Ada digital, ada manual. Oke. Ini kayak ada, apa sih namanya, mode-nya ya. Ini gue gak tau mode-nya apa nih. Di sini nggak baca ada bacaan mode-nya, gue cuy. Nih, jadi pencet ini nih, ini kan ada F, ada L. Nah, jadi pencet ini F tuh kan. Itu F apa tuh? F ini power, jadi kenceng gitu. Oh, paling sportnya. Paling sport. Ya? Kalau L istilahnya low mungkin ya. Jadi intinya low ya. Agak ketahan lah. Soft lah ya. Iya, kalau ini F. Nah, terus KTRC-nya juga ada 3. Ini yang 3 paling hemat bensin. Buat hemat bensin tuh. Yang 2 sedang, yang 1 ini boros banget tapi kenceng. Oh, gitu. Ya, pokoknya dia model sportnya lah. Iya, jadi F1 ini paling full, paling mentok. Oke. Jadi kalau mau, gua biasanya 3 sih biar nggak terlalu boros. Oke. Terus kalau untuk total modif habis berapa tuh tadi yang udah disebutin sama gua tadi tuh? Baru sekitar 6 jutaan lah. 6 jutaan tuh ya. Ya, baru sekitar 6 jutaan, knalpot itu baru 6 jutaan. Dekal tadinya mau, cuman nanti deh nunggu ini. Dekal sekitar 2 jutaan. 2 jutaan. 1 juta setengah lah, tapi nanti lah ya. Oh, pelan-pelan, soalnya dekalnya jauh, di daerah Tangerang nggak ada yang bagus katanya. Pengennya langsung ke kayak Ray Dekal atau Nusa Kambangan ya. Oh, Nusa Kambangan stiker. Ya, tapi kan jauh-jauh kan. Oh, Jora Dekal? Emang di mana itu? Ada juga. Ada. Hmm. Gua belum tahu deh. Gak apa-apa kalau tahu di daerah Tangerang yang bagus dekalnya. Iya. Yang recommended ya. Iya. Yang rapi. Itu oke kok. Bagus biasa ya? Juga kayak di Steve Joe sama yang lain tuh di Ojora Dekal. Di mana tuh? Ntar di searching aja di ininya. Alamatnya gua juga kurang pas, gua tahu pasti alamatnya. Nyarinya yang agak deket sih yang Tangerang-Tangerang gitu. Iya. Ya segitulah, sekitar baru 6 jutaan. Oke. Tapi rencana ada dekal dulu ya? Iya, paling rencana abis ini dekal doang sih. Oke, cuy. Udah abis dekal kayaknya nggak lagi deh. Maksudnya stop dulu. Iyalah, cukup gitu. Knalpot juga menurut lu gimana? Knalpot. Knalpot cukup lah ya. Cukup enak-enak. Enak banget sih, enak. Oh, udah cukup. Udah lah. Ya, tapi ini sahabat Pertamina nggak? Iyalah. Sahabat iyalah, Pertamina. Ini baru isi. Terakhir isi 100 tuh hari Rabu. Sekarang hari Minggu udah isi 100 lagi. Wow. Jadi 100-100 aja yang isinya per minggu. Tergantung ya. Tergantung per minggu. Tergantung pemakaian. Okay. Tapi ada yang bilang sih katanya 19 km
per liter. Oh, 19 kilo? Iya. Kayak mobil lah, irit-iritnya mobil lah. Kan mobil kalau irit kan sekitar segitu ya. 20-19 katanya. Tapi gue belum pernah nyoba. Gue baru denger doang. Virgin tuh, 1 banding 50. Nah iya, itu mah beda lagi dong. Gesek. Gesek gitu mah. Gesek pertalit. Pertalit. Edan. 50. Kalau ini ya udahlah. Oke cuy, jadi itu ya informasinya dari si ownernya nih, Bang Big Boys. Jadi ya itu baru segitu aja. Next mungkin nanti kita tunggu aja pas lagi di dekalnya kayak apa ya hasilnya. Cus. Oke lah, kita nyobain dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari gue tinggi 175, napak sempurna guys, ya napak sempurna, enak banget. Yuk kita cobain lah. Nah ini koplingnya enak nih cuy. Stangnya juga enak. Wow, kita nggak jauh-jauh ya, paling di sekitar sini aja. Gue pengen ngerasain aja untuk dari segi posisi reading position itu kayak gimana gitu kan. Enak, nggak terlalu pegel gitu ya. Jadi kita nggak jauh-jauh, sekedar nyobain aja guys, siapa tahu nepa gitu ya. Nah ini untuk pelok juga enak. Tuh. Jadi asik sih, nggak pegel. Enak cuy. Wah, ajib. Nah, jadi kayak gitu sih rasanya, nggak terlalu apa panjang-panjang lebar. Gua karena 50 nego. Hah? Pakai kandang enggak? Iya. Pakai kandang enggak? Kalau pakai kandang enggak apa-apa. Jadi kayak gitu cuy. Rasanya ya. Hah? Ya serius enak sih, enak banget. Enak banget. Apalagi kopling juga udah pas koplingnya. Cuman satu sih ban doang yang gak enak. Karena lebar. Pas belok itu kayak ya agak berat. Nah ini yang gue rasain tadi agak belok berat tuh dari segi bannya guys. Nah ini nih. Nah kan lebar. Dia gak ngedonat kayak gini. Nah ini kan enak nih. Donat. Jadi kalau pas mau belok aja langsung kayak enteng gitu. Jadi entengnya pas pertama pas kesininya kayak ngebanting gitu dikit. Tapi kalau lagi santai, tapi kalau jalan mah nggak enak. Kayak gitu cuy. Jadi oke banget sih, enak sih gue. Apalagi belum ini ya, nyobain top speed ya. Cuman kalau gua tanya kemarin itu dia dapet cuma sampai 170-an lah. 170-an. Ya joss dia dapat di bawah 100 ya, di bawah 90 kalau nggak salah. Ya siapa tahu gua bisa punya cuy. Amin ya rabbal alamin. Oh.
sendirian, Bang. Itu di situ anak-anak. Gua parah anjing diculik anjir. Enggak apa-apa, ayo. Oh, Bang, banyak coy. Kasus lagi. Beuh, kasus men. Berapa? Ini job. Enggak ada. Mana baru nih. Oke, ini diculik bener. Oke. Ini termasukin ke IG. Anak-anak di sini. Iya, ada di sana. Cuma berempat sih. Berempat. Iya. Sama siapa aja ini cuy, enggak apa-apa nih. Hah? Enggak apa-apa, bentar lagi paling. Engkoh tenan. Iya, habis dari mana ini? Habis dari muter aja biasa rolling. Sini diculik gitu. Iya. Enggak apa-apa. Ini ntar masuk IG apa? IG-nya? MG Photoshoot tuh, yang punya. Oh, itu. MG Photoshoot. Ah, MG Photoshoot. Oke, oke, oke. Ini punya tim atau enggak? Tim ini tuh bajunya ada, tuh. Ada tim enggak sih? Tuh bajunya tuh. Ada tim enggak sih? Enggak ada. Oh, enggak ada, enggak. Kira-kira ada tim. Butuh. Oh, enggak butuh. Enggak. Ini yang ini, Mas. Oke. Oh, ini. Iya, yang ini. Oke, oke, oke. Sip, 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 sip. Oke deh. Kalau gitu, balik ya. Siap. Thank you ini ya. Thank you. Ayo, sini ya. Iya, enggak apa-apa. Sip, sip, sip. Udah dapat ya? Belum. Oh iya, iya, iya. Tapi kesana udah dapat kan? Oke lah cuy, dari gue segitu aja. Jadi menurut teman-teman gimana nih? Oke nggak sih? Gue pakai ZX25R. Silakan di komen cuy. Oke, dari gue segitu aja paling guys ya. Gue mau ngopi dulu. See you next time, bye-bye. Film-film motovlog, pamit dulu diri. See you next time, bye-bye. And peace, 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 peace.